Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa kembali di channel Mamame. Apa kabar teman-teman? Semoga kabarnya baik dan sehat selalu untuk semuanya. Amin. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman, saya mau berbagi sebuah resep, yaitu mau masak tumis dari pare dan telur. Langsung aja kita simak bahannya. Ini ada satu buah pare ya, yang jenisnya seperti ini. Ini bahan dasarnya ya, teman-teman. Tidak besar dan tidak kecil. Terus pendamping-pendampingnya, ini ada 3 butir telur. Terus ini ada jamur kuping, masih proses saya rendam ya. Kalian mau masak seberapa silahkan dikira-kira sendiri. Terus ini ada wortel ya, sedikit sudah saya iris-iris seperti ini. Terus ini ada 4 siung bawang putih. Tentunya nanti ada penambahan bumbu, garam, gula pasir, kecap asin, dan penyedap rasa. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan untuk memasak, jangan lupa dukungannya buat channel Mamame, yaitu dengan cara like, komen, dan di subscribe. Bagi yang belum subscribe, ayo silahkan subscribe. Terima kasih, yuk saksikan terus masak bareng Mamame. Langkah selanjutnya teman-teman, kita iris, kita belah, kita mau buang isinya ya teman-teman ya, kita kerok, kita keluarkan, kita keluarkan isinya seperti ini. Isinya dikeluarkan semuanya, baru nanti kita mau mengiris. Seperti ini teman-teman, sudah dibuang semua ya isi tengahnya ya. Dan untuk proses selanjutnya kita memotong atau mengiris. Mengirisnya seperti ini, jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal. Ini setelah diiris seperti ini, tambahkan garam, biarkan ya kira-kira 10 sampai 15 menit ya teman-teman ya, biarkan airnya keluar biar tidak terlalu pahit. Jangan diremas-remas ya, cuman begini aja pelan-pelan, kalau terlalu diremas nanti ajur. Diamkan 10-15 menit. Oke teman-teman, ini yang sudah direndam tadi ya, ini lihat nih airnya sudah keluar seperti ini, kita buang dan dicuci ya teman-teman ya. Ini bawang putihnya, digeprek kenceng dulu ya teman-teman ya. Bobok kan deh. Hari ini
menit ya. Kira-kira 1 menit kita angkat. Masukkan telur yang sudah dibakar tadi, lalu
warni, ada kuning, ada hijau, ada hitam, ada warna merah. Lengkap sudah ya warnanya santannya. Ini sudah matang dan siap diangkat teman-teman. Siapkan piring atau wadah, lalu tuang ya. Dan ini sudah siap dihidangkan, masih panas-panas. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dukungannya, yaitu dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.